couple peringatan Mildred B. Cooper atau Mildred B. Cooper Memorial Chapel, disebut juga dengan couple Cooper. Couple ini adalah couple non-denominasi di Bella Vista, masuk di dalam Benton County, yang dirancang oleh arsitek E. V. Jones dan yang merancang couple Thorn Crown di Eureka Spring, Carroll County, dan Maurice Jennings, mitra bisnis John selama 25 tahun. Menyusuri jalan berkelok-kelok dikelilingi oleh pepohonan yang menjulang tinggi, kapal ini terletak di hutan dekat AR340 di pusat kota Bella Vista, Arkansas, alamatnya 504 Memorial Drive, Bella Vista, AR72714. Sedikit sejarah tentang Cooper Chapel ini yang saya kutip dari cooperchapel.com, bahwasanya John Cooper Senior membangun 3 desa pensiun atau desa rekreasi di Arkansas tahun 1950-an hingga 1970-an, termasuk desa Bella Vista di barat laut Arkansas yang dibukanya pada tahun 1965. Istri John Cooper Senior, yaitu Mildred Borum Cooper, adalah rekannya dalam usaha ini dan usaha lainnya. Dia sukses dalam berbisnis, terus menjabat sebagai kepala kantor pos di Memphis Barat dan desa Cherokee, dan juga mereka punya toko souvenir di desa Cherokee dan di Bella Vista. Selain itu, Mildred Borum Cooper juga aktif di banyak organisasi gereja dan masyarakat. Mildred Borum Cooper adalah penduduk asli Earl, lahir tahun 1906. Pada tahun 1937, sebagai seorang janda dan ibu dari 2 putri kecil, yaitu Anne dan Boyce, ia menikah dengan John Cooper. Mereka kemudian memiliki 2 anak, John Jr. dan Rebecca. Mildred B. Cooper meninggal pada bulan Desember 1983. Setelah kematiannya, entitas keluarga Cooper berdiri. Dengan putrinya Anne Basore sebagai presiden, dan keputusan dibuat untuk membangun kapel sebagai peringatan. Keluarga tersebut menyewa arsitek Jones dan Jennings dari Fayetteville dan memilih lokasi indah seluas 8 hektar di atas lereng bukit berhutan yang di kedua sisinya dibatasi oleh Danau Norwood di atas pusat kota Bella Vista. Bisa dikatakan keluarga Cooper ini adalah pendiri dari Bella Vista, Arkansas. Nah, ini adalah sebuah batu peringatan Mildred B. Cooper yang di sebelah kanan saya. Kepemilikan tanah dialihkan dari komunitas Cooper melalui akta jaminan pada tanggal 19 Desember 1985. Dan pengerjaan proyek segera dimulai setelahnya. Jones, sang arsitek, menggunakan desain yang mirip dengan kapel Thorn Crown yang dibuka pada tahun 1980. Kalau kalian Google hasil karya arsitek E. V. Jones ini, satu sama lain itu mirip-mirip ya guys. Nah, ini aku sudah ada di dalam kapel. Di sini ada 15 lengkungan utama yang menjulang setinggi 50 kaki. Terus ada 31 ton baja dan kaca seluas 4.460 kaki persegi. Terus lebarnya itu, lebar chapel ini sekitar 24 kaki dan panjangnya 65 kaki. Dengan kapasitas tempat duduk 120 orang. Waktu kami datang, ini lagi musim semi. Jadi sekitar hutannya itu masih berwarna coklat. Sebentar lagi berwarna hijau. Dari dalam kita bisa melihat hutan dan Danau Norwood. Ini kalau musim dingin pasti cantik banget ya guys. Terus seluruh ruangannya ini dikelilingi oleh beton, dan biaya pembangunan
serta perabotannya itu lebih dari 1 juta dolar. Acara yang pertama kali dilaksanakan di kapel ini adalah pemberkatan pernikahan yang diadakan pada tanggal 27 Februari 1988. Dan kapel ini diresmikan pada tanggal 2 April 1988. Kapel ini dimiliki dan dioperasikan oleh Mildred B. Cooper Memorial Chapel Inc. Kapel ini terbuka untuk umum, gratis tanpa dipungut biaya. Bukanya 7 hari dalam seminggu, pukul 9 hingga 5 sore. Tutupnya itu ketika ada acara khusus seperti pernikahan, pembaruan sumpah, konser, atau acara kebudayaan, pembaptisan, atau upacara peringatan hari-hari tertentu. Di sini tidak ada misa ya guys, seperti kebaktian gereja tidak ada. Semua orang bebas mengunjungi kapel ini dalam dan di luar negeri. So people can come to the docks and fish. Mm-hmm. They look like they have a line. Yeah, you put the wrong shoes on today. Ini dia musim semi. Daun-daunnya udah mulai menghijau ya, udah mulai tumbuh. Okay. Pada tahun 1993, setelah selesainya jalur alam yang membentang di dekat garis pantai Danau Norwood, kapal dan pekerangannya dipilih ke dalam Arkansas Registry of Scenic Resources oleh AR State Park, Recreation, and Travel Commission. Kapal peringatan Mildred B. Cooper sejak itu dinobatkan sebagai tempat terindah di Arkansas. The most beautiful place in Arkansas. Ini dari parkiran chapel, kita susuri jalan ke bawah naik mobil. Sekarang kita ada di Danau Norwood. Ini pas di belakang chapel. Jadi posisi chapelnya itu di sebelah kanan kita ya guys. Bisa memancing berbagai macam jenis ikan. Ini jenis-jenis ikannya. Tapi harus dengan lisensi. Kalau Anda tinggal di Bella Vista, Anda harus bayar biayanya per bulan atau per tahun gitu. Jadi Anda bisa mengakses semua kegiatan-kegiatan di danau ini. Seperti memancing tadi, tapi harus dengan lisensi. Bisa juga naik kanu atau berenang di sini, di sekitaran danau. Seperti itu, guys.
Danau Lakewood ini kita bisa berenang, bisa memancing. Jadi kalau atau juga bisa kayaking. Jadi kalau kita memancing, kita bawa ikannya ke dock ini. Terus bisa kita bersihkan di sini ikan yang kita potong, kita bersihkan di sini. Ada airnya. Di sini juga ada electricity juga ya. Di sekitaran di sini ada elektrik. Jadi kalau malam-malam memancing bisa membersihkan ikannya di situ, baru bisa dibawa pulang atau bisa juga di sambil barbeque di sini. Nah, ini salah satu jalannya kalau kita mau berenang. Itu ada batasnya. Sampai di sana ya boleh berenang, dari yang putih di sana sampai yang itu. Itu batasnya boleh berenang. Di Bella Vista ini. Sekian. Ya, jadi kalau mau mancing ikannya di sini, dicuci. Ada lampu juga. Airnya jernih ya, guys. Jernih. Parkirnya ada di sana. Hai guys, jadi ini Danau Lakewood-nya. Nah, di sebelah sana itu adalah golf course ya. Lapangan golf. See the golf cart? Yep. I don't know if you can see. Yeah, that one. Yeah, this one. Left, right, this. Yep. Itu adalah apa namanya? Lapangan yang di itu. Ini. Aduh. Lapangan golf. Okay.